Halo, jumpa lagi dengan channel 354 Paku Jagat. Guys, saya mau mereview Honda Scoopy. Cukup keren, guys. Dengan modifikasi warna kuning dan cukup diganti jok dan ornamen yang lainnya, menambah keren, menambah penampilan Honda Scoopy ini. Kebetulan tadi ada yang parkir di depan dealer kami, saya review, sangat menarik, sangat bagus dengan warna kuning. Mungkin kalau kedepannya ada Scoopy warna kuning seperti ini, banyak menyita perhatian oleh komunitas Matic, khususnya Scoopy, guys, karena warnanya cukup keren dan cukup menarik. Ini tampilan tangan-tangan terampil yang cukup berpengalaman, sehingga tampilan Honda Scoopy ini bisa seperti ini. Cukup bagus, cukup simpel, tapi punya daya tarik tersendiri, guys. Inilah tampilan Honda Scoopy. Cukup diganti skok beker belakang, dan warna catnya bisa menambah pesona motor Scoopy ini, guys. Langsung bikin baper, bikin jatuh cinta. Inilah tampilan Scoopy 110 oleh tangan-tangan terampil, sehingga tampil seperti ini, guys. Sangat menarik. Scoopy 110, motor Matic, motor futuristik yang sangat diminati oleh penggemar skutik di Indonesia. Honda Scoopy memang Matic yang banyak digandrungi oleh anak muda zaman sekarang, baik wanita atau pria. Inilah Scoopy, modifikasi hebat, modifikasi beken dari tangan-tangan terampil. Itu saja review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih, salam sukses, salam bahagia dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.